Razia protokol kesehatan diwarnai cekcok antara Satpol PP dengan pengendara motor. Petugas fokus menindak warga yang tidak menggunakan masker dengan benar. Pengendara motor ini berusaha menerobos petugas Satpol PP saat akan diberhentikan di kawasan Roxy, Jakarta Pusat. Diketahui pengendara tidak menggunakan masker dengan benar dan menghindari razia tertib masker. Cekcok sempat terjadi, namun akhirnya pengendara bersedia menjalani sanksi dari Satpol PP. Kalau Bapak kooperatif, kita pun ngerti. Iya, Pak. Maaf, Pak. Masalah ditunggu, Pak. Orang marah-marah, Pak. Buat dagang. Dalam razia kali ini, petugas mendapati 40 pelanggar yang tidak memakai masker dengan benar. Rata-rata pelanggar berdalih tengah terburu-buru sehingga abai memakai masker dan tidak menggunakannya dengan benar. Ada, saya lihat dari sana tuh ada pengendara atau pelanggar yang hendak melarikan diri atau kabur dan sempat mau menabrak petugas. Alhamdulillah kami petugas juga melakukannya secara persuasif. Akhirnya beliau mau mengikuti aturan yang ditetapkan. Untuk hari ini sekitar 40.